tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berbahagia, pengerusi majlis yang dirahmati Dr. Dr. Kaisan selaku ketua cabang Pasir Mas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam sebuah negara yang memerlukan sistem demokrasi, setiap rakyat dijamin mempunyai suara untuk menentukan apa sahaja keputusan yang melibatkan diri mereka sendiri. Sama ada perkara-perkara mengenai sosial, politik, ekonomi mahupun budaya. Dan di dalam sistem ekonomi, kita diberi kebebasan serta hak yang sama rata. Tetapi di Malaysia, negara yang kononnya mengamalkan sistem demokrasi, kita dibelenggu dengan Akta Keselamatan Dalam Negeri ataupun ASA. Nama saja bebas, tetapi kita sebenarnya tidak bebas. Oleh itu, saya selaku Presiden Gerakan Mansub ASA Syed Ahmad ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian bersama-sama saya dalam kita mendesak kerajaan untuk memasukkan ISA. Kenapa ISA ini perlu dimasukkan? Kenapa? Pertama, dari segi agama, Tuhan telah menjamin kebebasan semua umat. Ia telah dijamin sejak dari azali lagi dan ia tidak boleh. Ia bukan milik sesiapa, waima raja, kerajaan mahupun sultan. Ia tidak boleh diubah untuk apa jua sebab. Dan kedua, dalam deklarasi antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah dimaktubkan bahawa yang digubal pada tahun 1948 dalam artikel 2, setiap insan adalah dijamin hak kebebasannya tanpa mengira bangsa, agama, pegangan politik ataupun warna kulit. Dan artikel ke-9, tiada siapa boleh ditangkap atau dikenakan tahanan tanpa sebarang sebab. Jadi jelas di sini ISA telah melanggar kedua-dua undang-undang tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika tanpa ISA, jika kita bebas, fikirkanlah, jika kita bebas, kita akan menjadi seorang manusia yang lebih perhatian terhadap alam sekitar kita, terhadap perkara-perkara di sekeliling kita. Jika kita bebas, kita akan menjadi prihatin terhadap tindak tanduk kita. Kita akan menjadi lebih bertanggungjawab. Dan jika kita bebas, kita akan prihatin terhadap faedah yang akan kita nikmati oleh masyarakat, bukan hanya kepada diri sendiri. Apa maksudnya ini semua? Jika kita bebas, kita, kebebasan itu akan melahirkan satu masyarakat yang menghormati, saling menghormati hak serta kebebasan masing-masing. Dan ini akan membantu Malaysia menjadi sebuah negara yang maju serta lebih temadun. Malaysia maju bukan sekadar retorik ataupun slogan. Kita ambil contoh negara-negara yang kurang maju seperti negara-negara komunis. Ya, sama rata, sama miskin. Yang kaya hanya pemimpin. Pemimpin membuat dinasti, mewarisi kekuasaan dan kekayaan kepada ahli keluarga masing-masing. Kita ambil contoh pula di negara-negara barat. Mereka maju, makmur. Rakyat mereka berpendidikan tinggi, mempunyai daya saing yang tinggi. Dan mereka bebas menentukan hala tuju negara masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang perlu kita buat pada hari ini?
bersama-samalah dengan saya untuk kita mendesak kerajaan bagi memasuhkan IC. Ya. Perkara pertama yang kita akan buat adalah menghantar memorandum kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong dan juga kepada PM sendiri. Sila tandatangani surat bantahan yang telah saya edarkan tadi untuk kita selitkan bersama dengan memorandum tersebut. Kita akan mendesak, kita akan memimpin ahli-ahli parlimen yang bersama kita untuk mengutarakan isu ISA ini dalam parlimen. Kita akan dapatkan sebanyak mungkin sokongan melalui penjualan pelekat, banner dan sebagainya. Kita akan terlibat dalam sesi-sesi penerangan dan juga pendidikan, forum, debat, ceramah, dialog, seminar, semua akan kita anjurkan untuk memberitahu kepada rakyat semua akan kezaliman ISA ini. Dan juga kita akan mengadakan tunjuk perasaan secara aman setiap 6 bulan bagi menunjukkan sokongan kita, bagi menunjukkan kerajaan, rakyat bersama-sama kita dalam menentang ISA. Dan akhir sekali, kita akan buktikan setiap 4 tahun di dalam pilihan raya kepada pemimpin yang tidak bersama dengan kita, kita akan pastikan mereka kalah dalam pilihan raya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya dapat kebebasan hak asasi manusia itu telah dijamin bukan saja di dalam perlembagaan tetapi juga oleh Tuhan. Justru itu saya meminta tuan-tuan dan puan-puan semua agar bersama-sama dengan saya dalam kita sama-sama mendesak kerajaan untuk menghapuskan ISA dan seterusnya memastikan negara kita ini kekal mengamalkan sistem demokrasi tanpa dicabuli oleh mana-mana undang-undang yang menggugat kebebasan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.